Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena mengukuhkan pengurus Satu Pena Provinsi Jawa Timur periode 2022-2027 yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu. Mengingat pemerintah Kota Batu pernah mencanangkan kota literasi, maka dalam rangka peringatan 100 tahun Chairil Anwar yang bertepatan dengan Hari Puisi Indonesia ke-10, diselenggarakan kegiatan sastra dengan tema sastra dalam literasi kebudayaan. Dalam acara, Wali Kota Batu turut bangga dikarenakan sebagian besar sastrawan terlahir dan berdomisili dari Kota Batu. Acara ini juga turut mengundang guru bahasa dan sastra se-Kota Batu, para sastrawan, pegiat seni, dan juga turut dihadiri oleh Koordinator Satu Pena Sumatera Utara, Safwan Hadi Umri. Dalam kegiatan ini juga didukung kantor perpustakaan dan arsip daerah Kota Batu yang menghadirkan perpustakaan keliling. Dengan terbentuknya Satu Pena, Jawa Timur lebih bisa meningkatkan kualitas literasi dan penulis melalui karya sastra dan terlebih bisa menjadikan dan mempertajam Kota Batu menjadi kota literasi. Wali Kota Batu Dewati Rumpoko juga mengharapkan dengan diadakannya acara sastra dalam literasi kebudayaan dapat memberikan semangat kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru untuk mengajak anak didiknya menulis dan berkarya sastra. Wali Kota Batu juga mengharapkan anak-anak muda dan pelajar bisa tergerak supaya mempunyai hasil karya sastra yang bagus. Alhamdulillah, baru saja saya selesai menghadiri pengukuhan pengurus Satu Pena Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan dikukuhkannya para sastrawan kota Jawa Timur yang banyak ternyata berdomisili di Kota Batu bisa menjadikan Kota Batu ini mempunyai karya-karya sastra yang bagus. Ya. Harapannya apa, Bu? Kepada saya? Ya, mudah-mudahan anak-anak muda, para pelajar bisa tergerak untuk semua mempunyai karya sastra yang bagus. Ya. Terima kasih, Bu. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.